Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para guru dan seluruh murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri Al-Azhar Asy-Syarif atas kesuksesannya membuat karya bersama berupa buku antara para guru dan seluruh murid-murid dari mulai kelas 1 dan kelas 6. Tentu ini menjadi kabar yang membahagiakan di tengah situasi pandemi yang cukup memberikan kita ujian. Ternyata hal tersebut justru menjadi daya ungkit kita untuk berkreasi. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi kabar baik karena ternyata masih ada tradisi literasi yang tumbuh di tengah-tengah kita, di tengah serbuan tradisi-tradisi instan yang membuat kekuatan kita terhadap teks itu makin lama makin berkurang. Tradisi menulis ini adalah tradisi yang sangat baik untuk kita bisa mengikat ilmu, bisa mengikat pengetahuan, dan kita bisa berbagi dengan masyarakat seluas-luasnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat dan sukses, dan mohon terus hidupkan tradisi yang baik ini supaya kelak anak cucu kita bisa terus mendapatkan sharing tentang pengetahuan, tentang ilmu, atau tentang pengalaman yang kita rasakan hari ini supaya bisa dirasakan di masa yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.